Menerusi satu perkongsian, pelakon Siti Elizad meluahkan rasa terharu apabila menerima panggilan telefon daripada Raja Permaisuri Agong, Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Terkejut dengan panggilan tersebut, Elizad berkata Tunku Azizah bertanyakan mengenai keadaannya selepas terbaca kisahnya dituduh mandul oleh seorang netizen minggu lalu. Terharu, terkejut, semua ada. Macam mimpi dapat bercakap dengan Tuanku Permaisuri yang saya sendiri jadikan idola dalam cerita perjalanan IVF saya. Sesungguhnya, Tuanku Permaisuri sangatlah prihatin dengan kisah saya yang bukanlah siapa-siapa, tulis Elizad. Elizad berkata Raja Permaisuri memberikan kata-kata semangat serta berkenan berkongsikan pengalaman baginda yang menjalani proses IVF sebanyak 17 kali. Tiada kata yang mampu saya gambarkan, terlalu gembira dapat berbual-bual dengan permaisuri yang disayangi semua. Sungguh-sungguh keibuan, tulisnya. Dalam pada itu, Elizad menjelaskan dia tiada niat untuk menghebohkan mengenai perjalanannya menjalani IVF, tetapi hanya berkongsi pengalaman kepada mereka yang berdepan masalah sama.